Heboh dugaan perselingkuhan yang melibatkan Aziza Salsa dan Salim Nauderer kini menyita simpati publik hingga banyak penggemar Pratama Arhan merasa geram. Bagaimana tidak, pernikahan Aziza dan Pratama Arhan baru seumur jagung. Namun selebgram itu dikabarkan sudah beberapa kali mendua dengan beberapa orang yang berbeda. Di tengah kontroversi ini, viral sebuah unggahan status WhatsApp yang diduga milik Ibunda Arhan Pratama. Di foto tersebut terlihat ada Pratama Arhan yang merangkul sang ibunda bersama ayahnya yang berdiri di sampingnya tersebut. Kontak bernama Mama E Arhan XL itu membuat status yang berisi pesan agar Pratama Arhan diberikan kesabaran menghadapi kasus dugaan perselingkuhan istrinya tersebut. Yang sabar ya untuk Arhan putraku sayang. Tulis unggahan itu dikutip dari Instagram Labe Danu pada Rabu 21 Agustus 2024. Sayangnya hingga kini pihak Pratama Arhan maupun keluarganya masih bungkam. Aziza Salsa pun masih enggan muncul di hadapan publik untuk memberikan klarifikasi tudingan perselingkuhannya dengan Salim tersebut. Dikutip dan dirangkum dari viva.com.